Van? Ma? Sekarang kita ke rumah Om Toro ya. Mama mau nemuin kamu sama Jane. Ma, udah ma. Aku gak mau nikah sama dia, ma. Kamu tuh gimana sih? Ini udah amanah dari almarhum papa kamu. Masa kamu mau ngelak? Ma, ngertiin perasaan aku. Emang kamu tuh mau ngelawan mama gitu, ha? Kamu berani lawan mama? Ma, ma, ma. Aduh, sakit. Tenang dulu ya. Van, umur mama tuh gak lama lagi. Mama tuh maunya kamu tuh nikah sama Jenny sebelum mama pergi. Ma, jangan bilang gitu, ma. Ya udah, mama tenang dulu. Sekarang kita pulang ya. Enggak, mama gak mau. Kamu harus nikah sama Jenny. Ma, udah. Iya, sekarang kita ke sana. Aku mau nikah sama dia. Ayo. Saya terima nikah dan kawinnya Jenny Rahma dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Allah ya Allah. Nikah sama gue. Sembarangan, harusnya nikah sama gue. Sama gue? Sama cakepan gue? Tua begini sama gue. Lo jadi orang jangan kegeran ya. Gue nikah kayak gini terpaksa. Gue juga sama. Lo kira gue cinta sama lo? Oh, ya udah kalau gitu bagus. Mulai malam ini, kita gak boleh ada adegan 17 plus plus. Karena kita berdua gak saling cinta. Oke, gue setuju. Oke, kalau gitu mulai sekarang kita bikin peraturan. Mulai malam ini, gue tidur di kasur dan lo tidur di sofa. Tapi besok akan bergantian. Gimana? Deal. Oke, deal. Siapa takut? Ajini yang bisa ke Perancang sama Kak Ivan. Wah, ini kesempatan aku ini buat ambil hati Kak Ivan. Ngapain kamu? Tuh loh, Ajini sama Kak Ivan gak mau satu ranjang. Ini kesempatan buat aku untuk naik ranjang. Biar aku jadi ipar ada bau. Ivan? Ternyata lagi tidur berdua. Kalau gitu, apa keluar dulu ya? Aja kita gak ketahuan. Langsung aja dengar omongannya si Maudi kalau bilang kita gak satu ranjang. Ya udah, terus ngapain lo masih di kasur? Langsung pindah. Iya, gue mau pindah. Ya udah, pindah. Males banget gue satu ranjang sama lo. Ya udah, nih, jangan lupa kalian tuh. Dan tahu. Di hadapan teman temanku, aku pun malu. Aku pun malu. Ivan, Jenny, gimana? Semalam udah belah durian belum? Udah? Belum. Udah. Kalian kok jawabannya beda-beda gimana sih? Ya, itu pas, apa namanya, semalam tuh kita terlalu kecapean karena acara, jadinya ketiduran deh, ya kan? Dengar papa baik-baik ya. Papa mau kalian tidak menunda-nunda punya omongan. Dan papa mau di rumah ini riuh dengan 12 cucu. Hah? 12? Tenang, kalau misalkan jadi gak sanggup, Maudi bisa bantuin kok. Hah?
Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.